Sepanjang saya bergelar ADUN Pelabuhan Kelang dari 2018 hingga 2023, banyak rungutan dan aduan rakyat telah kami atasi. Antaranya ialah menaik taraf lebuh raya Pulau Indah bagi mengatasi masalah kesesakan trafik dan juga menjamin keselamatan pengguna jalan raya. Pemasangan sebanyak 1,900 unit lampu solar LED bagi menangani masalah pencahayaan akibat kecurian wayar lampu elektrik dan juga vandalisme. Untuk isu banjir kilat, kerja-kerja menaik taraf kunci air telah pun berjaya dilaksanakan. Saya follow dia punya Facebook ke apa, boleh tengok siang, malam. Ada je dia punya program dia buat. Dia cari untuk selesaikan masalah yang ada dalam Port Klang ni. Dia tak kira bangsa India ke, Melayu ke, Cina. Siapa datang kat senior office, dia memang dia tanya apa hal. Kalau saya, saya memang support dia. Orang lain belum sampai, dia dah sampai dulu. Macam ada kematian ke apa, memang dia akan uruskan, tolong uruskan dari A sampai Z. Antara yang saya akan perjuangkan sekiranya diberikan peluang sekali lagi sebagai ADUN Pelabuhan Klang ialah untuk menangani masalah kesesakan aliran trafik di Teluk Gong, menaik taraf jalan raya dari 2 lorong ke 4 lorong akan mula dilaksanakan pada hujung tahun ini. Pembinaan lebuh raya bertingkat dan lorong khas motosikal memastikan sistem pendidikan Pelabuhan Klang diberikan perhatian, terutamanya pembinaan sekolah-sekolah rendah dan sekolah-sekolah menengah yang baru bagi menampung pertambahan penduduk. Saya Azmi Zamzaman Huri, calon Pakatan Harapan N46 Don Pelabuhan Klang.